Ada yang WhatsApp tu single tick, lepas tu double tick, menunjukkan dia di kawasan yang mungkin tak ada signal. Masa tu kami dah tak tentu hala dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Misteri kehilangan Nur Farah Kartini akhirnya terungkai apabila mayatnya ditemui di sebuah ladang kelapa sawit sekitar kampung Sri Kledang, Hulu Selangor, 15 Julai lalu. Sehingga kini, pihak polis masih giat menjalankan siasatan bagi mencari bahan bukti di beberapa lokasi yang menjurus kepada motif pembunuhan. Saksikan perinciannya yang disediakan wartawan Arisha Khalid. Saya ada jumpa dia dekat kedai makan. Saya tanya, ada ke? Ha, ada tak ambil adik? Kalau ada, pulangkan. Kalau tak ada, tak apa. Masa dia hilang, dia cakap. Dia cakap, tak tahu. Tak ada kontak. Pernah tanya dia, tak ada rasa nak cari ke? Dia cakap, ada. Saya pun tengah usaha nak cari. Dia cakap, dia berubah macam biasa. Tapi nampaklah takut. Rupa-rupanya dia dah bunuh dah masa tu. Itu dakwaan abang mangsa yang sempat bertemu suspek di sebuah restoran sekitar Slim River Perak pada hari keempat adiknya Nur Farah Kartini Abdullah dilaporkan hilang. Saya suspek dia sebab saya nak jumpa tu, sebab saya tahu dia last dengan dia ni, dengan laki ni. Macam mana tahu last dengan dia? Sebab dalam apa ni, kita orang cek semua CCTV, polis cek, dia naik last kereta laki tu. Ah, betul. Ah. Kita orang nak tengok dia punya cek-cek semua, dia cakap dia dah padam apa semua. Lepas tu kita orang cakap kita orang nak tengok dashcam apa semua kan, cek semua. Dia cakap hilang, dia cakap. Tapi dia banyak buruk-burukkan adik saya lah. Masa jumpa tu dia banyak buruk-burukkan adik saya lah. Menurut abang mangsa berusia 28 tahun ini, adiknya dipercayai telah mengenali suspek sejak tahun 2022 dan mangsa dikatakan melakukan kerja sambilan dengan membantu suspek dalam menjalankan perkhidmatan kereta sewa sekitar Tanjung Malim Perak. Allahyarhamah Farah Kartini, 25 tahun, merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan multimedia, dikatakan mula bekerja pada bulan Julai 2023 sebagai pegawai pemasaran di sebuah syarikat percetakan sekitar Tanjung Malim Perak. Bagi saya, secara personally, dia adalah seorang pekerja yang sangat-sangat committed dan bercita-cita tinggi. Sebab dia ada KPI dia. Setiap bulan apa yang dia perlu buat. Dia workaholic lah. Dia apa jua kerja yang halal yang kita bagi, maksudnya dia akan buat lah. That's why kalau saya kata, Far, tolong buat live TikTok. Kami bayarlah dia sebab itu di luar waktu bekerja dia akan buat. Dan pada masa yang sama, kalau tak salah saya, dia mengajar subjek sejarah. Malam lah tutor. Pada 10 Julai lalu, Farah Kartini telah ditugaskan oleh pengurus syarikatnya untuk menghantar sejumlah pingat ke Dewan Majlis Daerah Tanjung Malim. Namun pihak syarikat mendapati mangsa tidak menghadirkan diri ke pejabat setelah kira-kira 2 jam menghantar kereta sewa kepada pelanggan sekitar Taman Universiti Tanjung Malim. Okay.
Sebab sebelum ni kalau dia lewat 2-3 minit atas urusan peribadi dia, nak hantar kereta servis ke, dia masih kat kedai basuh kereta dan sebagainya, dia akan maklumkan kepada kami. Dia akan maklumkan, dia kata saya lewat sedikit, saya akan respon lah okey. Macam itulah lebih kurang conversation yang sangat ringkas tapi padat. Farah ni kalau saya mesej biasanya paling lama dia akan respon 5 ke 10 minit. Itu paling lama lah, terpaling lama. Okey. Tapi hari itu dia tak respon. Bila dia tak respon lama tu, saya keep call lagi sampai pukul 3. Tapi dalam jangka masa tu ada yang WhatsApp tu single tick, lepas tu double tick, lepas tu single tick, menunjukkan dia di kawasan yang mungkin tak ada signal. Masa tu kami dah tak tentu hala dah. Tapi saya just arahkan saya punya team untuk cari dia di sekitar. Susulan itu, pihak syarikat bertindak membuat laporan polis pada jam 1.56 minit pagi 11 Julai lalu di ibu pejabat polis daerah Mualim selepas mangsa gagal dihubungi. Akhirnya pada 15 Julai, mayat Nur Farah Kartini ditemui di sebuah ladang kelapa sawit sekitar Kampung Seri Kledang Hulu Selangor kira-kira pada jam 6 petang selepas 6 hari dilaporkan hilang. Pihak polis telah reclassify siasatan ini daripada orang hilang kepada kes bunuh bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi dari siasatan, kita percaya mayat yang dijumpai dalam ladang kelapa sawit itu adalah Farah Kartini. Kurang itu, kita pun, pihak polis pun telah menangkap seorang individu yang juga adalah anggota polis yang bertugas di salah satu balai polis di negeri Perak. Datuk Hussein turut mendakwa hasil siasatan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Mualim terhadap suspek membawa kepada penemuan mayat Nur Farah Kartini yang ditemui mati dalam lopak air di ladang kelapa sawit berkenaan. Walaubagaimanapun, pihak polis percaya mangsa ini telah pun meninggal dunia pada hari dia dilaporkan hilang pada 10 hari bulan itu. Dan apabila mayatnya ditemui pada 15 hari bulan yang lepas, jadi kemungkinan telah 5 ataupun 6 hari. Kejadian itu kita percaya berlaku di sini, maksudnya ini adalah primary scene. Beliau turut mendakwa punca kematian Nur Farah Kartini masih dalam siasatan. Ekoran keputusan bedah siasat ke atas mayat mangsa diklasifikasikan sebagai pending laboratory investigation tahap 3 berikutan keadaan mayat mangsa yang sudah reput, terutama di bahagian dada serta muka. Saya difahamkan lokasi penemuan mayat mangsa adalah kira-kira 15 meter dari kawasan barang peribadi milik mangsa yang dijumpai, yang disyaki dicampakkan oleh suspek ke dalam tali air ini yang mempunyai kedalaman kira-kira 1 meter. Pasukan unit scuba dan subaquatic forensik polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menemui sebuah telefon pintar dan beberapa barang peribadi dipercayai milik Nur Farah Kartini selepas operasi gerakan mencari bahan bukti tersebut dijalankan selama 1 jam bermula jam 10 pagi. Operasi pencarian bahan bukti diteruskan di lokasi kedua sekitar Sungai Trolak, Kampung Batu 4 Trolak yang terletak kira-kira 30 km dari lokasi penemuan mayat mangsa, dan pihak polis turut berjaya menemui sebuah dompet yang mengandungi kad pengenalan mangsa bersama kunci kereta dipercayai milik Nur Farah Kartini.
Dalam pada itu, berita mengenai penemuan mayat Nur Farah Kartini turut mengejutkan salah seorang penduduk tempatan berusia 43 tahun yang mendakwa laluan kawasan ladang kelapa sawit berkenaan agak terpencil kerana terletak kira-kira 20 km dari penempatan penduduk. Kawasan ini memang jarang orang lalu. Cuma ada orang-orang tertentu yang kalau orang kampung sini mungkin dia tahu jalan dalam kan. Sebab jalan ni akan keluar ke Slim River. Yalah, tempat ni memang kata jauh daripada orang awam kan. Sementara itu, dua lelaki masing-masing berusia 46 dan 32 tahun yang bekerja di ladang kelapa sawit berkenaan turut mendakwa kawasan tersebut merupakan tumpuan pemancing yang menetap di sekitar kampung Seri Kledang. Kami tak ada perasan pula kan. Tak tahu. Pastilah kan. Tengok perasan. Sebab petang tu kami tengok kereta polis masuk. Kami ingat kes gaduh ke, kes apa ke. Dengar-dengar ada kes bunuh. Itu je. Itu kita heran tu. Tak ada bunyi macam bising, kelip-kelip. Tak ada. Dalam perkembangan terbaru, pihak polis turut mengesan sebuah kebun ubi yang dipercayai diusahakan secara sambilan oleh suspek yang berusia 26 tahun itu menjadi antara lokasi persinggahan sebelum mangsa ditemui mati di ladang kelapa sawit berkenaan. Jadi saya memberi jaminan siasatan ini akan dilakukan dengan terus dan terperinci. Seperti mana yang telah dimaklumkan ataupun dikatakan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara, pihak polis tidak akan melindungi ataupun kawrap mana-mana pihak. Walaupun dia pegawai ataupun anggota polis, sekiranya mereka terlibat dalam jenayah, akan dibawa ke mahkamah sekiranya keterangan itu mencukupi. Bagaimanapun, siasatan akan teruskanlah sekiranya ada pihak lain yang terlibat. Bermula Januari 2024 sehingga Jun 2024, sebanyak 35 kes orang hilang dilaporkan bagi kategori kanak-kanak, remaja dan dewasa di daerah Selangor atas pelbagai faktor. Jadi saya nasihat kepada orang ramai, sama ada mana-mana individu ataupun mana-mana orang yang berkawan dengan orang lain, berkongsilah pergerakan mereka dengan orang yang terdekat, ahli keluarga ataupun rakan, dan maklum pada mereka sepatutnya mereka pulang pada pukul berapa, berapa jam dan sebagainya, supaya sekiranya mereka tidak pulang ataupun hilang sebagainya, orang yang terdekat ataupun ahli keluarga boleh ambil tindakan cepat. Dan sekiranya mereka yang hilang ini tindakan yang sewajarnya yang telah diambil, dicari tempat-tempat yang selalunya mereka pergi, masih gagal, dan segera lapor kepada pihak polis supaya pihak polis boleh melakukan pencarian yang lebih awal. Sebelum ini, suspek direman bermula 16 Julai sehingga 22 Julai 2024. Namun, Hakim Mahkamah Sesyen Nurul Mardiah Muhammad Reza membenarkan perintah tahanan reman terhadap suspek disambung 7 hari lagi sehingga 29 Julai 2024 bagi membantu siasatan. Tapi sebelum dia hilang tu, masa hari raya haji tu, dia tak pernah pun nak apa cakap nak masak saya kan. Ni kali pertama dia cakap dia nak masak. Dia cakap dia nak buat laksa Sarawak. Mungkin tu last dia masak saya. Dapatlah rasa. Rasa sebelum tu dia tak rasa sedih lah.
Misteri kehilangan Nur Farah Kartini kini terungkai. Namun, bahan bukti yang ditemui pihak polis di lokasi membantu siasatan dalam persoalan yang menjadi motif pembunuhan. Laporan Arisha Kalim, 999. Ada berapa set dia dah? Itu banyak tu. Satu, dua, tiga, empat. Company memang. Dibayar upah untuk memerhati, memantau dan mengikuti rapat setiap pergerakan pihak berkuasa ketika menjalankan tugas. Kegiatan tontor yang melindungi pesalah kenderaan perdagangan dikesan masih aktif menjejak kenderaan milik pihak JPJ Negeri Sembilan. Saksikan perinciannya yang disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Sehingga April tahun ini, sejumlah 9,214 notis saman telah dikeluarkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ ke atas pemandu kenderaan perdagangan atau lori yang membawa muatan berlebihan. Berdasarkan jumlah saman terkumpul yang direkodkan, isu melibatkan jenis kenderaan ini dipercayai mampu melonjak ke tahap yang lebih serius jika tidak dibendung. Namun, kehadiran tontor selaku pihak ketiga yang diupah pemilik syarikat lori bermasalah untuk menyalurkan maklumat pergerakan operasi penguatkuasaan dikhuatiri berupaya merencatkan usaha menangani isu membawa muatan berlebihan ini. Susulan itu, op timbang statik dilancarkan pihak JPJ Negeri Sembilan bagi mengesan pesalah kenderaan perdagangan yang tidak mematuhi had berat muatan yang ditetapkan sekaligus menjejak kegiatan tontor sekitar kawasan berkenaan. Operasi yang digerakkan pada jam 10 pagi itu percaya mengesan seorang pemandu lori warga tempatan yang disyaki membawa muatan arang berlebihan memasuki Plaza Tol Nilai Negeri Sembilan. Pemeriksaan menggunakan alat timbang mudah alih ke atas lori tipe seberat 51 tan ini mendapati kenderaan terbabit mempunyai lebihan muatan sebanyak 32% daripada had yang dibenarkan. Ketika disoal, pemandu lori berusia 30 tahun ini turut mengakui kesalahannya dan mendakwa tindakannya itu bagi mendapatkan nilai upah yang tinggi. Belum keluar daripada tempat ambil ni, timbang dulu ke tak dekat kuari? Sana, memang kita timbang lah. Timbang dulu, tapi berat bang. Ya. Ya. Berat 32% daripada yang sepatut dibenarkan. Ya, ya. Ha? Tapi ini ke compound bang. Ini kita compound. Ini kita compound kerana berat dia tambah lebih 32% Tapi apa pun tetap berat bang. Okey. Minta maaf. Bukan apa bang. Bila dah berat, boleh rosakkan jalan raya. Orang lain pun, pemandu-pemandu lain pun bahaya. Ya, bang. Ya, betul. Ibu tahu kan? Faham, bang. So, minta maaf. Bukan bos suruh bawa lebih lah. Tak. Ya, kita macam mana, sekarang abang tahulah. Kita pun minyak pun sudah naik. Lagipun bang, kita gaji pun tak ada cukup. Satu trip berapa sekarang dia bayar? Kalau kita gaji, kita macam mana bang, kita ada lebih isi, baru kita boleh tengok lah bang. Oh, bila isi lebih, baru ada gaji, dapat lebih lah.
Dalam pada itu, pihak berkuasa turut mengesyaki wujudnya penglibatan Tonto dalam memberi maklumat berkenaan operasi yang dijalankan. Ekoran bilangan lori yang memasuki lokasi sasaran seolah-olah berkurangan. Kebiasaannya kalau operasi-operasi yang kita buat, lori banyak di atas jalan raya. Tapi dapati pada hari ini tidak sebanyak seperti biasa. So kita tidak menafikan kemungkinan bahawa pemandu-pemandu lori ini mendapat maklumat daripada Tonton. Saya kini bersama bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan akan menjalankan pemantauan terhadap kegiatan pemberi maklumat atau Tonto yang seringkali mengganggu tugas pihak berkuasa. Lebih-lebih lagi tugas yang melibatkan kenderaan berat. Intipan kru 999 bersama seorang pegawai JPJ ini menggunakan kenderaan persendirian bagi mengelak dikesan pihak Tonto. Di ikut belakang kita Tonto pun apa? Kita belur dia pula. Dia tak tentu, kadang 4 biji, kadang 5 biji, kadang 2 biji. Ha, ni, okay, ni kereta ni. 2016 lah. Dia ikut. Dia ada kereta, okay, dia ikut. Okay, dia ikut. Nanti dia bagi dia jalan. Ibarat tidak pernah tidur, golongan Tonto ini sering berada tidak jauh dari pintu masuk ibu pejabat JPJ Negeri Sembilan sekitar Jalan Tampin Seremban. Malah, mereka turut dikesan mengikuri rapat setiap kenderaan anggota penguatkuasa yang keluar menjalankan tugas dengan berada pada jarak kira-kira 100 meter daripada kenderaan JPJ selama 24 jam sehari. Dia kita kena pasti, satu kita kena pasti dari sudut kenderaan, nombor okay. pendaftaran tu sebab dia menggunakan kenderaan yang sama. Dan kalau kita tengok, kalau lokasi contoh di Jalan Seremban Tampin ni, hadapan JPJ ni, kenderaan dan orang yang sama. Begitu juga bila kita pergi ke kawasan nilai, kenderaan dan juga contoh yang sama yang menunggu kita. Kiranya tu kalau contoh dia follow ni, dia follow sampai mana? Dia memfollow. Okey, dia akan follow sampai satu, contohlah di persimpangan dia ada tim lain pula yang menunggu. Tonto lain pula yang menunggu. Okay. Ha, jadi dia mungkin dia sampai ke Jalan Labu. Jadi dekat Labu tu ada tonto lain yang duk menunggu, akan sambung pula. Okey. Follow kenderaan JPJ ni. Lazimnya maklumat pergerakan anggota penguatkuasa yang bertugas akan disalurkan kepada pemandu lori yang melanggar peraturan bagi membolehkan mereka mencari laluan alternatif atau menghentikan kegiatan buat sementara waktu. Selepas pemantauan hampir 45 minit, seorang pegawai serta dua anggota JPJ yang menaiki kereta peronda diarahkan melakukan pemeriksaan kesalahan teknikal terhadap beberapa tonto yang mengikuti kenderaan penguatkuasa berkenaan. Mak duduk. Bagus. Okey, ke depan, ke depan. Terus. Pergi kat reverse. Pergi kat reverse.
Lelaki warga tempatan berusia 78 tahun ini antara tiga tontor yang ditahan gara-gara melanggar kaedah-kaedah kenderaan motor, larangan mengenai jenis-jenis kaca tertentu 1991 pindaan 2019 kerana menggunakan cermin gelap dengan ketelusan cahaya melebihi 70%. Jaga mana lori mana? Jaga lori mana? Dan lori tanah. Lori tanah, mana punya tanah? Sini punya tanah ke sana punya tanah? Ha? Sini. Sini punya tanah. You bawa tiping tak tutup. Paras okey lah, tak tutup. No, tiping berapa biji tak tutup tu. Batas tu. Tak ada. Kenapa gelap sah? Kereta siapa ni? Company mil. Company mil? You tahu tak salah pakai tiping gelap? Memang tak ada kelulusan. Berapa yang tinted tu? Kenapa tinted semua gelap? Panas. Panas? Tapi you tahu salah kan? Selain itu, alat komunikasi walkie-talkie yang digunakan individu berkenaan turut disyaki tidak berlesen kerana tiada dokumen rasmi pengesahan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dikemukakan ketika pemeriksaan. Ini walkie-talkie ada lesen tak? Alamak, itu semua ada bayar memang. Ada bayar? Ada bayar. Ada, ada tujuh, ada ada, ada kelulusan? Ada stok, ada ke ofis. Surat tak ada bawa? Ofis, semua ofis. Ofis? Ini banyak set ni? Ini ada satu, itu ada satu. Biasa lah. Eh? Biasa lah. Ada berapa set ke dah? Itu banyak tu. Ha? Satu, dua, tiga, empat. Company memang. Company ada berapa semua? 10 lebih lah. 10? Sekarang dekat. 10 lebih lah. Sepuluh lebih lah. Sepuluh lebih. Tak lah, dengar-dengar kawan-kawan ni lah. Itu awak punya lah. You cover kawasan mana ni? Selain daripada nilai? Campur-campur lah. Campur? Campur ni merah. Yelah, mana punya? You jaga mana? Nilai lagi apa dah? Nilai lah. Nilai ringgit macam ni. Ringgit semua lah. Selangor sekali lah. Campur-campur lah. Campur-campur. Okay, Hari-hari kerja. Hari-hari ini gaji dapat berapa? Hah? Gaji? RM2,000 lebih lah. Menurut pengarah JPJ Negeri 9, Hanif Yusabra Yusof, kegiatan tontos memangnya aktif sehingga kini dan akan terus wujud selagi dalang dalam kalangan pemilik syarikat lori yang membayar golongan ini tidak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Tindakan dan kawalan yang dibuat oleh tontu ini akan menimbulkan kesukaran kepada anggota penguat kuasa untuk mengambil tindakan ke atas lori-lori berkenaan kerana pemandu-pemandu lori ini akan mendapat maklumat awal pergerakan JPJ di lapangan berdasarkan informasi daripada tontu. Dan penguat kuasa JPJ telah mempelbagaikan kaedah lah dengan kita membuat risikan ke atas pergerakan kenderaan-kenderaan ini dan juga teknik penyamaran agar pergerakan gagal dikesan oleh pihak tontolah. Yang mana melalui kaedah ini, pemandu-pemandu lori yang membawa lebih muatan biasanya berjaya kita tahan dan tindakan diambil menurut Seksyen 57-1 Akta Pengangkutan Awam Darat dan Kaedah 89 CNU 1959. Dan bagi memastikan kejayaan penguatkuasaan ke atas kenderaan lebih muatan yang membahayakan pengguna jalan raya yang lain, sindiket tontu ini perlu kita banteras sepenuhnya lah. Tontu atau mana-mana individu yang dikesan cuba menghalang serta mendatangkan sebarang ancaman terhadap pihak berkuasa ketika menjalankan tugas boleh berdepan hukuman mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999. Seorang pemandu Perodua Beza yang cuba menculik dua kanak-kanak perempuan di Taman Ikan Emas Kuala Selangor baru-baru ini berjaya ditahan pihak polis. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Seorang pemandu kenderaan jenis Pro 2 Beza ditahan kerana disyaki melarikan dua kanak-kanak perempuan dalam kejadian di Taman Ikan Emas di Jeram, Kuala Selangor pada Jumaat lalu. Namun, suspek lelaki berusia 32 tahun itu berjaya dicekup sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah IPD Kuala Selangor di rumahnya di Jeram pada jam 2.40 pagi. Pihak polis telah menerima laporan berhubung dua kanak-kanak berusia 6 dan 8 tahun dilarikan oleh seorang lelaki pada jam 6.30 petang Jumaat lalu sebelum ditemui semula oleh orang awam. Hasil saringan air kencing ke atas suspek didapati negatif namun mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Suspek telah dibawa ke Mahkamah Majistret Kelang dan dikenakan reman selama 5 hari bermula hari ini hingga 25 Julai bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 369 Kanun Keseksaan dan Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Di Batu Feringgi, Pulau Pinang, orang ramai dikejutkan dengan tindakan berani beberapa penunggang motosikal yang cuba mengejar seorang pemandu kereta yang disyaki membawa dadah. Insiden kejar-mengejar sejauh 7 km itu turut menyebabkan kemalangan kecil membabitkan beberapa kenderaan lain. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Razlam Abdul Hamid, kejadian berlaku pada jam 6.40 petang sebelum berjaya menangkap suspek seorang lelaki warga tempatan berumur 30 tahun di hadapan sebuah restoran di Jalan Batu Feringgi. Hasil pemeriksaan, pihak polis telah menemukan bahan-bahan disyaki dadah jenis ganja dan syabu di dalam beg silang milik suspek. Semakan pihak polis juga mendapati suspek memiliki satu rekod tangkapan bersangkut kes jenayah lampau dan dua rekod tangkapan kes dadah. Ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-3, Seksyen 6, Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek ditahan reman selama 4 hari sehingga 24 Julai untuk membantu siasatan. Seorang pekerja kedai makan didakwa di Mahkamah Seksyen Butterworth atas pertuduhan memiliki bahan berkaitan kumpulan militan IS Jun lepas. Tertuduh Muhammad Zulkairi Muhammad Nasir, 33 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang masih bujang didakwa memiliki bahan berkaitan kumpulan militan IS di dalam telefon bimbit miliknya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Sungai Dua, Butterworth pada jam 9.35 pagi 23 Jun lepas. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun maut apabila terjatuh dari tingkat 16 sebuah apartmen kediamannya. Mangsa dikatakan berada di dalam bilik utama sebelum terjatuh dari tingkap bilik yang sama. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Tragedi menimpa sebuah keluarga apabila anak mereka yang berusia 4 tahun maut akibat terjatuh dari tingkat 16 sebuah apartmen di Presin 9 Putrajaya. Hasil siasatan awal mendapati mangsa dipercayai terjatuh melalui ruang tingkap yang terbuka di dalam bilik utama. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz, maklumat kejadian diterima pada jam 7.50 pagi. Ketika kejadian, mangsa yang merupakan anak bongsu daripada dua beradik itu dikatakan ditinggalkan bersendirian apabila bapanya keluar menghantar anak sulung ke sekolah dan ibunya bekerja. Difahamkan, bapa mangsa bertugas sebagai penolong akaunten di sebuah kementerian di Putrajaya manakala ibunya bekerja sebagai guru tadika. Dalam kejadian itu, mangsa disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Putrajaya. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Peluk dengan saya, dia bilang, jangan. Kau diam, kau tenang dulu. Tolong dulu, selamatkan dulu. Tapi dalam sekelip mata tidak sampai satu menit pun.
Penduduk menyifatkan banjir pada 30 Jun lalu adalah paling buruk. 296 mangsa banjir terpaksa berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara atau PPS di Pinang Park. Manakala seorang wanita berusia 37 tahun menjadi korban banjir. Saksikan butirannya yang disediakan Muhammad Yazir Mahmud dari Pinang Park Sabah. Wanita yang dihanyutkan arus deras selepas menghantar makanan kepada penduduk terperangkap banjir di Pinampang awal pagi tadi ditemui meninggal dunia. Mangsa Monica Ting Sui Kuang, 37 tahun, ditemukan di celah pokok berhampiran rumah penduduk di Kampung Hunggap, Pinampang kira-kira jam 8 pagi tadi. Mangsa bersama suaminya, He Ding Wei, 39 tahun, dikatakan menghantar makanan kepada penduduk yang terperangkap akibat banjir dekat Pekan Dong Gong Gong, Pinampang sebelum pulang. Bagaimanapun, ketika cuba melalui kawasan banjir berhampiran Bulatan Sigah, Jalan Pinampang Bypass, mangsa dikatakan dihanyutkan arus deras. Inilah Bulatan Sigah yang menjadi laluan terakhir mangsa bersama suaminya sebelum dia dihanyutkan arus deras. 999 bersama Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton, meninjau lokasi jasad mangsa yang ditemui di celah pokok berhampiran rumah penduduk di Kampung Hungap, 500 meter dari tempat dia dihanyutkan. Memang dia minta tolong di situ. Di situ pokok kayu, ubi kayu, dia minta tolong, jadi saya teriak-teriak, saya panik masa itu, perasaan saya waktu itu, tolong, saya tidak ada pengawalan diri sudah, seolah-olah saya mau lompat, tapi anak lelaki saya peluk dengan saya, dia bilang, Mimi, jangan, kau diam, kau tenang dulu, tolong dulu, selamatkan dulu, tapi dalam sekelip mata tidak sampai satu menit pun kami tidak nampak sudah. Di sini tanah? Ya. Mangsa di sini tuan ah. Ya. Ah dia hanyut sini ya. Di mereka terdengar mangsa meminta tolong tapi tidak kelihatan membenarkan hari gelap dan arus deras. Cuma dengar suara orang minta tolong saja. Masa tu yang itu SAR datang kami tidak tahu yang dia di sinilah tapi masa yang kami dengar dia orang bilang dia orang jumpa sudah semana. Oh di sinilah sekali pun yang kami tidak terus pergi sudah kami dari jauh sajalah tengok kesian jugalah. Penduduk di sekitar Pinampang menyifatkan banjir yang berlaku pada 30 Jun lalu sebagai yang paling buruk. Air bah pada ketika itu dikatakan naik dengan cepat hingga penduduk tidak sempat menyelamatkan harta benda masing-masing. Banjir di kali sangat besarlah. Selalu kalau macam banjir kan di lutut saja. Tapi ini kali dia di dada. So banyak barang kami kan tidak dapat diselamatkan. Mungkin sekitar jam 8, wah air itu melimpah sudah. Datang sini, datang. Jadi kamu tunggu sampai jam 11 lebih yang teruklah. Banjir turut menyebabkan pekarangan ibu pejabat polis daerah Pinampang dinaiki air. Sumber dari pejabat daerah Pinampang menyatakan bacaan paras air banjir tertinggi di daerah itu adalah 10.05 meter yang direkodkan pada jam 10.28 minit malam 30 Jun sebelum surut. Hampir kesemua fasiliti di kawasan ini terjejas teruk akibat banjir. Tinjauan 999 di Balai Polis Pinampang mendapati banyak dokumen-dokumen lama ditenggelami air. Menurut pegawai daerah Pinampang, Francis Chong, hujan lebat berterusan menyebabkan Sungai Moyong melimpah sehingga banjir berlaku mengejut dan amat pantas. Selain meragut satu nyawa, banjir kali ini juga menyebabkan kerugian harta benda buat penduduk sekitar. Kerosakan yang ditinggalkan jelas kelihatan setelah banjir surut. Kerja-kerja pembersihan pula tidak mampu dilakukan sendirian. Beberapa pertubuhan bukan kerajaan bersama Angkatan Tentera Malaysia yang prihatin dengan nasib penduduk kampung membantu kerja pembersihan.
Okey, saya daripada Jalinan Kasih Sabah. Okey, bersama-sama dengan gabungan NGO-NGO yang lain dari Bakat Nita dan juga Wanita Berdikari, kita dibantu oleh pihak ATM yang mana hari ini kita bersama-sama untuk turun ke Kampung Kimoligan, Pinampang yang mana terkesan banjir. Dan saya nampak di kawasan Kampung Kimoligan ini memang masih belum lagi berjaya dibersihkan 100%. Laporan Muhammad Yazir Mahmud, 999. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula Seran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili Tim Berbetan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.